sekarang saya berada di Muzium Negara Malaysia bersama family. So this is the first time. Ambil lah gambar mu. So kita akan masuk ke Muzium Negara. Kat sini first of all ni ada muzium seni kraf orang asli. Ada muzium antologi dunia dan belah sana saya tak tahu ada apa. So kita akan beli tiket dulu dekat sini. Okay. Okay, sekarang kita ni berada dekat Muzium Seni Kraf Orang Asli. Okay, ni tiket dia. Okay, kat sini dia ada satu orang panggil pun patung yang ni merupakan moyang lanjut. Ini Raja Buruk untuk sepukal rumah Mary. Orang menyumpit. So kat sini dia ada pengenalan, introduction kepada masyarakat asli pada tahun 1970-an. So kelompok kat sini dia ada Negrito, Senoi, Melayu, Proto. Okay. So kita boleh tengok ni adalah patung sepili, iaitu objek pemujaan yang digunakan sebagai perantaraan memindahkan penyakit dari sakit ritual, iaitu satu sistem perubatan tradisional suku Jahut. So kat sini kita tengok ni merupakan patung yang digunakan untuk pemujaan macam wudu. Digunakan untuk mencari makanan dan selain keperluan-keperluan yang lain. Di sini ada gambar orang asli. Hmm.
ni peralatan yang digunakan oleh orang asli. Ni perahu jalur. Ini apa ni? Apa ni? Oh, macam orang. Ini salah satu contoh keranda papan yang digunakan oleh masyarakat orang asli. So mereka bila meninggal, mereka akan buat kuburan dekat atas pokok, di mana dia letak mayat dekat dalam dalam ni lah, dalam tempat tu. So yang ni dia kubur juga, tapi yang ni untuk masyarakat jahuat. Macam ni, kalau yang atas pokok ni masyarakat suku batik. Okay, ini adalah pakaian orang asli, di mana dia ada pakai rantai. Baju pun dibuat daripada kulit binatang. So kat sini tengok, boleh tengoklah dia punya peralatan dia macam tu. Ini hasil kraft tangan orang asli. So saya adalah sangat-sangat a big fan of orang asli punya barang. Dan saya minat gila barang-barang yang orang asli buat. Dia orang memang sangat kreatif lah. Macam mana dia orang buat raga. Macam cantik sangat saya juga. Especially this one. Oh, apa benda ni? Kak ni sangat cantik. So yang ni dia punya hiasan. Hiasan dalaman dia ada cucuk sanggul. Dia pun cantik sangat-sangat. Ni rantai. Okay. Yang ni, yang ni sanggul dia pun. Tu ni dia pun punya baju dan topi. Tu ni dia pun punya topi juga. Ini sama juga. Okay. Ini adalah satu kiram patung penjaga pemerintahan. Dan ni replika untuk wilayah laut lah. So kat sini dia ada video lah. Orang asli juga ada alat muzik sendiri, di mana ini nama dia kongkong. Betul tak? Kongkong, ada gambang, gong, gendang, drum, gitar, banjing, macam-macam lah dia punya alat-alat ni. Seruling, getuk, dia punya apa ni, gendang, rebak, ni genggong. Wow. So selain pada tu, mereka juga menghiburkan hati mereka lah dengan alat-alat muzik ni. Okay. So ni adalah ukiran ukiran topeng. Dihasilkan oleh suku kaum Mahmeri. Menggambarkan seteruhan seni yang hasil inspirasi imaginasi abstrak berdasarkan alam spiritual dan gaib. So inilah muka-muka mungkin yang ni yang dia orang pernah jumpa atau apa kan. So
Dia topeng ni pun dia mengikut ada yang nombor 18 ni adalah moyang siamang. Jumlah moyang ibau ampai, ni moyang ampai, moyang dapur, moyang lembu, moyang tuk naning, moyang melu, ni moyang sembu. Lalu sebelah ni isteri moyang karang. Sepuluh ni moyang jambang, ni moyang kayat, moyang bojos, rangkai, rangkai yang ni, ampai, ni pungkul, ni moyang mata besar, dan ini moyang pungkul. Ni alat-alat yang digunakan untuk nak ukir patung ni. So yang ni ada banyak ke. Ni pun dia juga. 27 ni moyang kelum. 28 jambang. Katak kala. 24 puting beliur. Pungkul. Rangkai. Ini moyang kembar. Ini balang galuh. Satu.